malu. Awalnya satu orang yang kita amankan, inisialnya adalah F, di salah satu hotel daerah Pancoran, Jakarta Selatan. Ya. Berdasarkan adanya laporan masyarakat bahwa ada di salah satu kamar di hotel tersebut ada orang yang sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Ya. Nah, kemudian dilakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan satu orang, inisialnya F. Kemudian dari F, kita dalami pada saat itu, karena barang bukti yang kita temukan adalah ada bom, alat bukti sabu-sabu, dan juga sabu yang sabu bekas klip sabu ya, yang baru saja digunakan. Nah, kemudian F mengakui bahwa dia memakai bersama-sama seseorang temannya sendiri, inisialnya adalah AK. Yang pada saat kita lakukan penangkapan dan penggerebekan di dalam kamar tersebut, AK ini sudah kembali, baru saja kembali dari kamar tersebut, ya, dan mengakui bahwa memang betul F ini memakai bersama-sama dengan AK, ya, memakai barang-barang rame. Kemudian dari situ penyidik lalu memancing untuk AK bisa kembali dan berhasil mengamankan saudara AK. Saudara AK ini memang salah satu public figure di media sosial yang ada, ya, biasa bilang selebgram, yang cukup banyak followersnya. Dan mereka ini memang berteman sudah lama, cukup lama. Kami masih mendalami barang haram ini dapat dari mana. Ini masih kita lakukan pendalaman pengejaran. Sudah kita tes urin, hasilnya adalah positif metavitamin atau ada kandungan sabu di dalamnya. Dari F mengakui sudah sekitar 3 bulan menggunakan. Kalau akan sendiri baru mengaku baru pertama. Tapi ini terjadi masalah buat penyidik. Kita akan dalami lagi sudah berapa lama mereka menggunakan. Ya, barang bukti memang yang ada adalah alat menghisap dan juga klip bekas. Silakan tanyakan. Alasan menggunakan? Ya. Kan baru pertama kali. Berarti apa? Alasan menggunakan. Alasan apa? Rasanya pengen coba. Bersama-sama kita yakin teman-teman semuanya, saudara-saudara kita se-Indonesia pun mengakui kita bersama-sama untuk bisa mengurangi narkoba, tidak ada ruang, tidak ada tempat buat pengguna maupun juga pemakai, bahkan pengedar narkoba. Termasuk juga yang ketahui COVID-19 sudah sangat tinggi. Lakukan razia dan penutupan, bahkan kita temukan di situ ada pengguna. Direktur Narkoba Polda Metro Jaya itu suka melakukan razia-razia PKM, ada pembatasan di sini. Masih saja ada kebetulan hiburan yang coba melewati batu. Thank you.